Jadi di mana-mana kalau ada orang yang mau ngegadein emas, tuh emasnya dipegang sama orang yang minjemin duit. Ngerti nggak? Enak bener lo mau minjem duit kagak ada jaminannya. Neng, ini di dalam sini lengkap surat-suratnya, emasnya juga asli. Bisa dilihat berapa gramnya, tokonya di mana, harganya berapa, ada semua. Wah beneran deh, gue meriang nih. Denger ya, mau dikata isi tuh surat ada 1000 gram, kagak berlaku buat gue. Yang berlaku itu emasnya gue pegang. Ntar kalau misalkan lu kagak bayar, bagaimana? Gue rugi. Jadi gini Neng, kalau mobil bisa digade, kan bisa digade suratnya aja. Mobilnya kan juga bisa dibawa. Masa emas gak bisa? Aduh jempol, mobil itu kan kalau dijual kudu ada surat-surat. Jadi penting. Kalau emas dijual kagak ada surat-surat, ya kagak apa-apa, tetap laku asal emasnya murni. Gini Neng, saya tuh emang bener butuh sekali uang. Tapi gimana caranya? Pikirin deh. Supaya emasnya masih bisa saya bawa. Gini ya, mendingan lu pinjem duit aja. Tuh, sama rentenir. Jangan sama gue. Wah, gue bisa sakit nih, mati mendadak. Au amat. Eh, nanti dulu dong nih. Sebentar. Saya mau nanya nih. Usaha begini udah lama gak? Ngapain lu nanya-nanya? Ya enggak. Kalau emang untungnya gede, gimana kalau kita joinan? Wah, udah fix. Lu stres. Barusan lu bilang lu mau pinjem uang sama gue nggade emas. Sekarang lu bilang lagi kalau lu mau ngajakin gue join patungan. Ya udah gimana? Mau apa enggak nih? Ngomong mulu dari tadi. Kagak. Lu aja sendiri kalau mau dagang emas noh. Independen. Gue kagak mau ikutan. Gak kenal main patung-patungan. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.